Halo guys, selamat datang di Kidzy. Jadi kali ini kita bermain game yang kemarin, yaitu Good Pizza, Great Pizza bagian 1. Saya ini hari ke-19. Dan ini adalah Pizza Network, kayak TV-nya gitu. Ya, sudah saya skip aja supaya cepet. Dan marilah kita mulai hari ini dengan pelanggan yang... bukan pelanggan ini saingan kita nih. Masih tetap hujan di restoranku, hujan zaitun dan bawang. Waktunya untuk Festival Zhang, zaitun dan bawang. Oh, yang tadi di itu tadi pizza vegetarian. Udahlah, nggak usah dipikirin. Pizza vegetarian itu isinya adalah pizza sayur-sayuran nih. Yang sayur-sayuran itu jamur. Terus kemudian zaitun, walaupun buah dia kan bisa masuk juga ya. Kemudian terong dan juga bawang. Nah, ini bawang ya. Harusnya. Nah, ini dia sudah kumplit banget. Sambil menunggu, mari kita membuat adonan dasar aja dulu. Siapa tahu ada yang enggak suka pakai keju, ya kan? Udahlah. Kita nih, nah udah nih. Potong 4 aja ya, basic potong 4 aja. Dan ini dia, Bang. Sudah beres. Tidak ada pizza yang lebih baik dari ini. Oh, ya iyalah, Bang. Nanti mampir lagi. Bawang dan zaitun untuk selain keju dan saus pastinya. Potong, selain keju dan saus. Potong pizza itu menjadi 4 potong. Bukan, guys. Jadi kita salah nih. Dia maunya bawang dan zaitun selain keju dan saus. Ya udahlah, buang saja kita. Dia maunya zaitun dan bawang ya. Selain tuh apa ya? Apa dia mau pakai saus keju? Gimana sih? Ya udahlah. Semoga ini sesuai ekspektasi Mbak ya. Karena dari tulisannya tuh selain keju dan saus pastinya, berarti dia pengennya tuh enggak ada saus sama keju. Kayaknya gitu ya. Aduh. Enggak tahu dah. Ya dah. Semoga ini bener ya, Mbak. Aduh. Nih, Mbak. Kamu tidak bisa menjual pizza dengan kekurangan saus itu. Oh, berarti saya yang salah paham. Aduh. Gagal nih. Ini agak ribet nih. Yang setengahnya saus bawang, setengah lainnya zaitun dan jamur. Aigo. Nih, apalagi lupa lagi. Sosis dan bawang. Oke, kita ambil dulu setengah sosis dan bawang. Ini dia. Kemudian zaitun dan jamur. Boleh, zaitun dan jamur. Potong pizza itu menjadi 4 potong. Oke, udah kali ya. Belum menunggu lagi ya. Iya, masa yang tadi nggak pakai saus ya. Nih, saya nih yang salah tadi tuh, guys. Ya Robby, kita cepetin aja lah biar cepet. Ya, uang saya tinggal $10 lagi ya Robby. Kirain uang saya banyak. Kalau gitu nggak apa saya. Mantap. Ya, makasih, Bah. Lanjut, siapa lagi nih? Apakah kamu ada paprika hari ini? Maaf, tidak. Ya, dia maunya paprika, guys. Biji-bijian untuk kehidupan. Oke, biji-bijian yaitu adalah... Gak tahu, zaitun kayaknya ya. Biji-bijian itu jamur. Udah lah, susah nih. Kayaknya ya. Kalau sosis kan bukan biji-bijian. Terus juga itu kan bukan biji-bijian ya, namanya terong. Gak tahu sih. Nah nih, Mbak. Tidak cukup pepperoni. Pepperoni kan bukan biji-bijian, Mbak. Setengah zaitun, setengah bawang. Oke. Setengah zaitun, setengah bawang. Ayo kita ekspresin dikit. Setengah zaitun, setengah bawang. Setengah zaitun, setengah bawang. Oke nih, Nek. Untuk nenek tercinta. Cepet. Bagus. Oke, kita potong 4. Semoga sesuai ya, Nek. Nuh, dari tadi nih saya nggak ada yang sesuai. Takdir telah membawaku ke sini. Ya, Nek. Siap. Terima kasih banyak. Lanjut. Baiklah, setengah pep dan bawang dan setengah zaitun. Tapi aku tidak mau pakai keju. Oke? Nggak usah pakai keju ya, Mbak. Oke. Apalagi tadi tuh?
setengah pepperoni dan bawang. Setengah pepperoni dan bawang. Oke, kemudian setengah zaitun. Boleh, tapi aku tidak mau pakai keju, namun buat itu menjadi 8 potong. Oke, siap Mak nih. Kita potong menjadi 8. Yah, ini mesin pizzanya jadi lambat lagi deh. Nah, ini udah 8 nih. Ini Mbak, silakan dinikmati. Siap. Oke, siapa lagi nih? Bisakah buatkan aku satu pizza zaitun dan bawang tapi juga pakai jamur? Satu pizza zaitun dan bawang tapi juga pakai jamur. Bisa, bisa. Satu pizza zaitun dan bawang. Iya kan tadi tuh zaitun dan bawang ya? Zaitun dan bawang. Tetapi juga pakai jamur. Oke, Mbak, siap nih. Meluncur. Aduh, udah jam 8.15 ini. Kalau di layar kelihatan nggak nih? Oke, lanjut. Let's go. Siap, Mbak. Ini dia pizzamu. Pizzamu. Ya Allah. Pizza vegetarian double. Ah, sulit sekali untuk vegetarian itu. Suka gagal. Tambahkan keju vegetarian termasuk jamur. Oke, udah zaitun, bawang dan terong. Wih, double nih. Semoga benar ya. Waduh, kita ini secepat kilat, guys. Dan terong satu lagi. Harusnya terong di bawah ya, biar kelihatan tuh yang kecil-kecilnya. Tidak apa-apa lah. Kita potong-potong menjadi 4 bagian saja. Bagus, satu lagi. Ayo. Nah, bagus. Oke. Semoga sesuai ekspektasi ya, Bang. Ini, Bang. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah nih, udah mau tutup kita. Pendapatan 109. Ya, keuntungan $18.50. Untuk paprika kita tidak mempunyai ya. Aduh. Oke ya guys, jadi segitu aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan jangan lupa nanti ada video pizza selanjutnya. Bye-bye.